Bismillah. Ini adalah MTB Forwaro, bukan forward tapi Forwaro. Harga 1,5 juta, ukuran 26 inci. 26 inci bannya kali 2,125. Bagaimanakah speknya? Langsung saja dari stang. Ini satu ya, shifter dengan handle rem. Merknya Vibrek 8 speed belakangnya. Depannya juga sama Vibrek 3 speed. Stepnya biasa besi ini. Maju. Handbrake-nya ke bawah. Dan ini modelnya sudah apa ini namanya? Aduh, sandal. Forknya. Aduh, lama. Standar ya, dari besi juga. Mereknya juga dari Forwaro. Besi coil. Ini ya, ada preload nih. Dari puter-puter. Preload. Ternyata ini juga bisa di lock. Ini lock. Ini open. Merek bannya pakai merek Hong Yang. Setnya seperti ini, jari-jarinya sangat-sangat low quality, prehubnya juga masih sepertinya masih velor, dan ini belum quick release prehubnya. Ban brake-nya sudah cakram tapi belum hidrolik, masih pakai kabel. Ini sebenarnya ini sudah alloy guys, ternyata Forwaro tapi udah SNI. Sadelnya sangat low quality, kualitasnya seadanya. Ini bakalan gampang copot ini apa kulit joknya. Ini masih begini modelnya. Berapa perangkat? Dan kita ke crank. Cranknya masih model BB kotak, lumayan loncer sih. Cranknya tanpa merek, 3 speed. Saya nggak tahu nih berapa tek. FD-nya pakai merek Gilong. Merknya Gilong 42T. Oh, berarti yang paling gedenya 42T. Gilong. Ini seumur-umur baru tahu nih ada merek Gilong. Gigi bolong. Gilong. Nah, sampainya. Nah, terus ini yang belakang ini yang paling besar ini berapa T ya?
kemungkinan 30 apa 32 ya. RD nya pakai Signing EZ 8 speed. Ban belakang juga sama, pakainya Hongyang. Dengan harga 1,5 juta ya, untuk anak-anak mungkin cukup worth it ya. Aku buat bintang. Oke, mungkin cukup segitu aja review MTB Forwaro. Forwaro 800 ukuran 26. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa share sebaik-banyak video ini.